itu saya Gung Wijaya, kepala SMK Negeri 3 Denpasar. Dalam hal ini ingin menyampaikan kesan terkait dengan learning from home, yang mana kita ketahui bersama pandemi COVID ini sudah berlangsung sebulan dan kita belum tahu akan berakhir sampai kapan. Untuk itu kita berharap semua pihak, baik dari guru, siswa, untuk betul-betul tetap menjalankan program sesuai dengan yang sudah direncanakan. Hanya cara kita berbeda, yang mana dulu kita bertemu langsung, sekarang kita melakukan melalui media online. Jadi tetap semangat semuanya, baik di guru, siswa, semuanya berkomitmen terhadap program yang kita sudah rancang bersama. Mudah-mudahan kreativitas muncul di situasi ini, akan munculkan kreativitas di dua belah pihak, baik sudah siswa maupun yang sudah guru, sehingga kita bisa menjadikan kondisi ini menjadi satu keunggulan di kemudian hari dan ke depannya. Ini terkait juga dengan revolusi industri yang kita tuntutkan. Jadi kita berharap situasi apapun, kita membuat kita lemah, kita membuat kita semakin kreatif, semakin bisa menjawab tantangan. Dan itulah kita. Tanpa menghalangi batas. Biasanya kan kita karena aktivitas di luar jarang ketemu. Sekarang anugerahnya adalah kita dikumpulkan dalam satu kegiatan yang betul-betul waktu-waktu yang lalu tidak bisa kita lakukan bersama. Makan bersama, bekerja bersama, kemudian kita bisa sharing aktivitas bersama. Itu luar biasa. Makanya saya sering berharap sekali, ayolah anak muda, jangan katakan jenuh, karena ketika ada virus corona yang pandemi sekarang ini, justru kita diberikan keleluasaan untuk ketemu dengan keluarga, ketemu dengan orang-orang kita tercinta tanpa batas waktu. Nah, walaupun demikian, tetap kita harus melakukan langkah-langkah SOP sesuai dengan standar. Bagaimana kita menjaga diri sendiri dan keluarga kita saling menguatkan. Bekerja di rumah, belajar di rumah, melakukan semua aktivitas di rumah, itu merupakan tantangan justru yang sangat hebat buat kita. Mampu nggak mengalahkan tembok-tembok yang ada sebagai tempat yang indah buat kita melakukan aktivitas? Itu harusnya. Jika kamu merasa sebagai anak hebat, tembok bukan menghalang. Tembok hanyalah tembok pendamping, tetapi yang akan menjiwai tembok-tembok itu, batas-batas itu, adalah kita sendiri. Dari mana caranya? Sudut pandang. Bagaimana RAK ini dulu tidak boleh keluar, tetapi dia memberikan sebuah kreativitas yang luar biasa, sehingga sekarang para wanita bisa melek, membaca, dan sama kedudukannya seperti laki-laki itu karena ada penekanan di awal, ada tekanan. Makanya hiduplah seperti per, semakin ditekan, ketika lepas sedikit lentingannya akan semakin tinggi. Saya berharap kalian adalah anak-anak hebat itu. Ya, sama-sama. Tetap semangat, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, jaga masyarakat. Caranya tetap tinggal di rumah. Stay at home, itu gaya anak muda sekarang bicara ya. Saya yakin kamu sebagai leader di sekolah ini, leadernya siswa di sekolah ini, punya visi yang jelas. Apa yang harus dilakukan? Inform ke teman-teman bahwa stay at home bukan sebuah kejenuhan, tetapi sebuah cara untuk menggarap sebuah kreativitas, memunculkan potensi yang ada, sehingga kamu betul-betul menjadi anak di generasi masa ini. Saya yakin dan percaya, you can do this. Perkenalkan, nama saya Idi Adrian Mahaputra. Di sini saya selaku Ketua Umum Pengurus OSIS SMK Negeri 3 Denpasar masa bakti 2019-2020. Nah, seperti yang kita ketahui pada sekarang ini, kita sedang menghadapi masalah besar, masalah masyarakat dunia, yaitu pandemi COVID-19. Maka dari itu, mari kita tingkatkan rasa kemanusiaan dan rasa solidaritas kita untuk menghadapi masalah ini.
dengan berpedoman pada Pancasila, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Maka dari itu, mari kita hadapi pandemi COVID-19 ini secara bersama-sama dengan rasa semangat yang tinggi, solidaritas, dan pantang menyerah. Teruntuk generasi muda Indonesia, janganlah kalian pernah merasa bosan untuk tetap diam di rumah saja. Karena ini demi kebaikan kita semua, dan kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Dan kita harus tetap memberi semangat kepada para tenaga medis yang di luar sana berkorban untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terjangkit virus corona ini. Nah, di sini kami ingin berbagi tips kepada kalian semua agar kalian tidak merasa jenuh selama diam di rumah. Karena inilah saatnya untuk generasi muda menentukan masa depan kalian dan mencari peluang-peluang bisnis dan edukasi agar kalian bisa sukses di masa depan nantinya. Silakan simak video ini. Sekian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita harus tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melanjutkan aktivitas seperti semula lagi. Dan ingat, jangan lupa untuk saling berbagi karena sharing is caring. Gelunggung Semarapura Kirang Langkung Titiang Nulas Pengampur. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Triska bisa, Triska hebat, Osis Triska kenal.